Orang dia ini berenang di ini genangan. Ya, kita bicara mau berenang itu di genangan. Temanya adalah Leslar Kamu Hiburan. Kenapa namanya Kamu Hiburan? Karena memang kita dari awal ingin sekali bisa lebih dekat dengan fans, lebih dekat dengan masyarakat, dan itu sesuai juga dengan tema kita. Dimana kita pengen menghibur, pengen terhibur dan membaur. Harapannya bertepatan dengan waktu mereka ini, kita pasti bikin suatu event lah ya, suatu event yang mana warga sekitar bisa ikut merasakan kebahagiaan, bisa ikut membaur, bisa seru-seruan bareng dengan Leslar yang pastinya kita akan kelas menarik, di mana nanti akan diisi oleh para performer-performer. Jadi selain ada games, ada performer-performer lainnya yang akan menghibur warga sekitar sini. Dan harapan kedepannya mudah-mudahan program ini tidak hanya menjadi program perdana dan terakhir ya. Insya Allah nanti ini akan menjadi program rutin, program reguler lah, yang akan kita kemas mungkin bisa seperti ini atau mungkin nanti akan kita modifikasi. Konsepnya memang belusukan ke kampung-kampung atau gimana sih kak? Ya kurang lebih seperti itu. Karena memang kita tadi tagline-nya menghibur, terhibur dan membawa. Supaya selain memang kita apa ya untuk mengingatkan kita juga bahwa dari mana kita asal. Gak ada salahnya juga gitu. Biasanya kalau ke daerah-daerah tuh lebih excited gitu, dan masyarakatnya lebih ikut, lebih banyak gitu. Apalagi kalau aku pribadi, khususnya kalau di acara-acara 17-an kayak gini tuh di kampung ada perlombaan-perlombaan, baik dari olahraga, permainan-permainan kayak panjat pinang, makan kerupuk, balap karung, sesuatu lah pasti di momen 17-an ini tuh momen yang selalu ditunggu gitu. Jadi selain itu juga kita ada beberapa komposit brand yang bisa kita bagi kepada warga sekitar ya. Salah satu adalah CSR. Yang pertama kita kasih imunisasi gratis kepada warga sekitar tadi. Lalu ada konten hiburan ya, dan games untuk dalam rangka untuk memeriahkan event kali ini. Lalu juga yang pasti tidak afdol ya kalau ada suatu pegelaran, ada lomba perlombaan, tidak ada hadiah. Yang pasti kita akan memberikan hadiah juga kepada warga sekitar untuk sebagai bagian agar mereka lebih semangat lah untuk mengikuti rangkaian acara ini. Dan selain itu, ini yang paling penting. Yang penting di mana kegiatan kali ini kita berusaha menaungi produk-produk atau pelaku UMKM, di mana kita tadi menyediakan booth-booth khusus untuk warga sekitar yang punya usahanya bisa berjualan di sekitar event kita. Gratis tanpa dipungut biaya. Itu sih. Atau ikut lomba juga gitu. Iya. Ikut lomba. Rencana dia mungkin akrobat ya. Ikut lomba pokoknya semua. Ambil beda. Semua permainan games terus yang dibuat di sini nanti kita ikutan. Orang dia ini berenang di genangan. Ya, kita bicara mau berenang itu di genangan. Berarti nggak takut kotor ya kak? Nggak takut kotor ya? Seru aja gitu, seru aja. Udah susah, acelok-acelokan seru sih. Kalau dia menang dia mau ikut lomba balap ngoceh. Kalau Kabilar sendiri mungkin ada nggak sih kayak lomba favorit gitu? Kalau saya dari dulu tuh paling senang panjat pinang sebenarnya. Apalagi kalau pinangnya dengan Bismillah ya. Memang.
gitu ya. Cuma memang dari dulu ketika dulu masih di daerah, ketika saya punya kesempatan untuk berlomba di Panjat Pinang tapi nggak pernah menang, kalah mulu. Akhirnya Minang anak orang diterima. Oh iya, sama kemarin kita juga selain bikin langsung di lapangan Belalang ini, kita juga kemarin arak-arakan naik mobil keliling gitu ya. Naik mobil pick up gitu ya. Dan juga sedikit info teman-teman, tadi itu sebenarnya kita rencana awalnya preskon di lapangan ya, lapangan sudah disediakan tempat lah gitu, venue. Namun karena ya suatu kondisi yang tidak bisa kita lawan, ada hujan, akhirnya kita numpang di salah satu keluarga. Terima kasih ya buat rumah yang sudah menyediakan tempat. Seru, apalagi kan udah lama ya, maksudnya insya Allah mudah-mudahan udah pada sehat semua. Jadi dengan antusias kayak gini justru malah kalau aku kita excited, kita justru makin semangat ya, dan hujan pun ternyata tidak melunturkan semangatnya mereka untuk memeriahkan acara hari ini. Ini baru pertama kali bikin atau gimana kak? Atau ya, sebelumnya? Kalau untuk event besar ini pertama kali kita lakukan. Jadi kita harap bisa konsisten ya, bisa terus menghadirkan seperti. Awal idenya dari mana sih kak? Kalau dibilang awal ide, ini hasil diskusi dari tim sih. Dan kita kan memang punya tim di Lestari Lingkungan di mana kadang-kadang mau dimasukkan kira-kira program apa nih yang bisa kita garap. Lewat hasil diskusi tersebut, lalu kita godok, kita matengin, jadilah program-program seperti ini. Dan mudah-mudahan nanti akan ada program-program lainnya yang hadir di Leslar yang berkembang. Persiapannya berapa lama? Ini termasuk buat candy ya, buat candy ya, cepet gitu. Persiapan tolong Anda menghitung hari. Ini persiapan yang lumayan mepet ya. Namun mudah-mudahan tetap bisa terlaksana dengan baik, bisa tetap terorganisir, tetap bisa berjalan sebagaimana semestinya ya. Sama terima kasih juga teman-teman yang udah mau. Betul. Ada beberapa performance ya dari Skybone-nya juga. Ada sesar sama Gia. Bongnya rencana juga. Iya. Makasih sayang, pecinta. Jadi Bongnya kali ini dia bikin sama Jati Vision Week ya. Oke, udah minum Nutrisari belum? Mau diterima kak? Kak, ada Gea, ada. Ada tadi Angga Chandra tadi ya? Ada Angga Chandra. Bungnya Bang Adi Sky, Kaloy, terima kasih karena udah. Mau ikut berpartisipasi lah dalam program ini. Tapi gesternya itu jadi semua kru, dan kita ingatkan juga bahwa semua kru dan warga juga sudah mengikuti prokes yang berlaku ya, sudah mengikuti protokol yang dianjurkan oleh pemerintah. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.